Kehadiran Muharram sebagai permulaan dalam takwim Islam mengimbau sejarah agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Secara lazimnya permulaan tahun baru disematkan dengan azam dan semangat baru. Namun, lebih ramai memilih untuk bermula dengan kalender lunar berbanding bulan Islam. Dan ia adalah gambaran bahawa generasi kini sudah melupakan kalender Islam secara perlahan-lahan. Perinciannya bersama Hanisa Hasanuddin. Meskipun pahit untuk ditelan, namun itulah hakikat sebenar. Ramai generasi muda sudah terbiasa membuat azam tahun baru pada tanggal 1 Januari setiap tahun seperti melupakan bulan baharu dalam takwim hijrah. Walaupun tidak salah di sisi agama, namun ia akan membuatkan generasi muda semakin janggal dengan kalender Islam dan sejarah agungnya. Kalau ikut sekarang, budak-budak zaman sekarang dah terbiasa dengan kalender Januari dengan Disember tu kan, kalender tahun baru yang tu. Jadi dah ramai yang kurang ikut kalender Islam. Tapi kalau ikut saya pun, saya dah terbiasa ikut kalender yang tu. Sementara itu, menurut penceramah Ahmad Lutfi Muharram, adalah lebih baik untuk setiap Muslim memulakan kehidupan atau azam baharu mengikut takwim hijrah. Jelasnya setiap peristiwa yang berlaku dalam bulan Muharram signifikan dengan penghijrahan setiap individu Muslim untuk menjadi insan yang lebih baik. Adalah suatu kerugian yang besar apabila kita pisahkan diri kita ataupun renggangkan diri kita daripada bulan-bulan Islam. Kerana misalnya bila kita hubungkan diri kita dengan awal tahun bulan Muharram, kita akan imbau apa? Kita akan imbau kisah penghijrahan Nabi SAW. Yang kisah itu syarat dengan pengorbanan, syarat dengan dedikasi yang diberikan untuk agama, lalu dia akan mencetuskan dan menyemarakkan motivasi seorang itu untuk mengamalkan agama. Tetapi kalau kita hanya hubungkan dengan tahun-tahun yang selain daripada tahun hijrah, apa imbasan pada memori kita? Tidak ada apa-apa yang berbentuk sentimental agama, tak ada. Bagaimanapun, masih ada lagi yang menginsafi peristiwa-peristiwa besar dalam kalender Islam untuk dijadikan panduan dan pedoman. Kalau saya, memang ini nak kata turun-temurun tak, tapi kita sebagai seorang Muslim lah, seorang orang Islam kan, memang daripada kecil saya diterapkan oleh keluarga sendiri. Macam arwah abah saya pun imam, memang kami biasanya tahun baru memang sama-sama baca doa akhir tahun, awal tahun sama-sama di masjid lah, di surau. Dia kena tengok balik lah. Peristiwa Ma'al Hijrah dia bersempena dengan apa? Dia signifikan dengan penghijrahan Nabi kan, dari Mekah ke Madinah. Dekat situlah adanya, maksudnya penghijrahan, perubahan. Jadi kalau kita azam, ada azam baru pun, sesuainya mulakan azam tu apabila bermula tahun Islam yang baru. Ahmad Lutfi dalam pad itu mengajak umat Islam untuk memanfaatkan kelebihan bulan Muharram dengan melakukan amalan sunnah seperti berpuasa, kerana bulan Muharram boleh diibaratkan sebagai gudang pahala untuk umat Islam. Pada zaman kini, ramai yang sudah melupakan kalender Islam. Sedangkan hakikatnya, banyak keistimewaan dan manfaat yang boleh diperoleh dari sistem takwim hijrah. Dan kini sudah masuk bulan Muharram, bulan pertama dan salah satu dari 4 bulan suci. Jadi jangan lepaskan peluang, mulakan lembaran tahun baru Islam kali ini dengan memperbanyakkan amalan agar dapat menggandakan pahala kita semua. Manfaatkan bulan yang mulia ini untuk berubah menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Hanisa Senudin, Berita Al-Hijrah.